Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik Bapak Ibu yang melakukan Allah, Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Pengurus, para alim ulama dan para cendekiawan, semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita yang sebelum Ramadan. Tapi masih ingat enggak, Pak? Masih ingat ya? Sebelum Ramadan saya menyebutkan sebuah data-data sejarah dan tokoh sejarahnya orang sini, orang Simabua. Maulana Syekh Ismail As-Simaburi, begitu di kitab. Kami orang Payakumbu, walaupun Tagadai ke Jawa, itu ngambil ilmu, baik ilmu fiqih, ilmu akidah, ilmu tasawuf. Salah satu jalur silsilah keilmuan kami adalah lewat Syekh Ismail As-Simaburi. Jadi Syekh Ismail itu, beliau dulu sudah jadi orang alim sebelum berangkat ke Makkah. Sampai di Makkah, beliau belajar kepada Sayyid Abdullah Afandi, seorang mursyid tariqah Naqsyabandiyah berakidah Ahlus Sunnah yang ada di depan Masjidil Haram, namanya Jabal Abi Qubais, ada bukit. Dulu di situ banyak ulama-ulama yang tinggal di sana ya. Sayyid Abdullah Afandi ini orang yang sangat berpengaruh pada kerohanian Syekh Ismail. Sangat berpengaruh akhirnya Syekh Ismail membuat nazam. Nazam itu sebuah bentuk gubahan syair dalam bahasa Arab. Jadi orang Simabua nulis syairnya dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Minang, Pak. Kita orang Minang nulis sajak bahasa Minang pun susah. Beliau orang Simabua, Minangkabau, bisa nulis sajak-sajak sanad. Jadi sanad gurunya itu ditulis dalam bentuk bahasa Arab. Ada kofiah arutnya. Nah, yang hafal nih orang ini, Ketua MUI ahli bidah ini, Buya Burhan ya. Beliau ini kalau sama saya mencanda-candaan, ahli bidah itu. Karena kita dituduh bidah sama orang tertentu ya. Ya kita senyum-senyum aja ya. Syekh Ismail kemudian menulis nazam dan itu tertulis dalam manuskrip-manuskrip beliau dan itu diajarkan kepada muridnya orang Barula. Namanya Maulana Syekh Muhammad Tahir. Syekh Muhammad Tahir. Barulah itu Payakumbuh atau Sangka? Sangka ya. Tanah Data ya, Tanah Data. Ya nak. Tapi bahasa orang situ mirip Payakumbuh. Ya. Ya. Ya mirip-mirip bahasa Pungnu ya, bahasa orang Sinan lah. Ya. Syekh Muhammad Tahir itu mengajarkan ke muridnya yang kemudian diangkat jadi mantu namanya Syekh Muhammad Jamil yang kemudian berkawan dan berkirim surat dengan seorang syekh di Mekah namanya Syekh Muhammad Syekh Sulaiman Zuhdi ya. Nah, kembali ke Syekh Muhammad Tahir. Syekh Muhammad Tahir ini memberikan ijazah kepada murid-muridnya sembari menitipkan kepada muridnya, nih nazam yang diberikan oleh guruku Tuan Syekh Ismail Simabua. Nah, itu kalau dibaca lumayan bisa bikin nangis, Pak. Abda apa gimana? Nas'aluka ya Allah bisirri sirri dzati ya ghusahu thumma bi jibril fa bil masduki khairul wara turran fa bis siddiqi. Waduh, indah ya.
Ketika dia bercerita, jadi Syekh Ismail itu bercerita tentang gurunya di Mekah wafat di hari Arafah, sedang menghadap ke kiblat, mustaqbilal qiblati muraqiban billahi tabaraka wa ta'ala, sedang muraqabah kepada Allah. Istilah-istilah orang ahli kalbu. Al-mutawaffa jalisan muraqiba muntaziran min rabbihi mawahiba. Itu kalam beliau tuh. Beliau tahu artinya tuh, Pak. Jadi beliau menangis ketika menulis syair itu, nazam tentang gurunya, Syekh Ismail. Apa kata Syekh Ismail? Guruku Said Abdullah Afandi, ketika berzikir di waktu fajar menghadap kiblat di hari Jumat pada hari Arafah, itu disebut Haji Akbar, mustaqbilal kiblah, dalam keadaan menghadap kiblat, muraqiban, bermuraqabah, merasakan dipandang oleh Allah, tilik menilik dengan Allah subhanahu wa ta'ala, muntaziram mawahibah, menunggu anugerah-anugerah rohani dari Allah. Saat menunggu itulah ternyata Allah panggil beliau. Gak usah ditunggu, dijemput. Maka kami setiap kali berzikir, namanya tawajjuh, menghadapkan kalbu kepada Allah, jika membaca syair itu, kita pun ikut menangis. Faya ilahi qaddisanna ruhahu, gitu ya bu ya. Wa nawwiran fil ula dharihahu, wahai Tuhanku, qaddisanna ruhahu, tolong sucikan ruh dari Tuan Guruku Said Abdullah Afandi. Wa nawwiranna fil ula tariha, dan cahayailah ya, di alam yang utama yaitu di akhirat, tariha ya, atau di dunia ya, ula di dunia, kuburnya. Itu kami baca, Pak. Jadi syair yang digubah oleh Maulana Syekh Ismail sampai hari ini di daerah Sumatera Barat, bagian Pasaman, bagian Kabupaten Lumpuh Kota, bagian Agam, itu kami membaca itu. Tapi ketika kami telusuri di daerah Tanah Datar, hanya beberapa yang menggunakannya. Dulu ayahanda beliau, Syekh Bashir, murid dari Syekh Zakaria Labaisati, beliau pakai sampai hafal, alhamdulillah. Nah, itu silsilah sanadnya. Jadi beliau mengatakan, aku berguru kepada Said Abdullah Afandi yang membuka rumah suluk, surau suluk di Jabal Abi Qubais. Jadi orang dulu bersuluk di Mekah, Pak. Akhir-akhir kece orang kini di Mekah, udah do di Mekah do. Nah, jadi Mekah itu sebagai makan tempat bukanlah hujjah. Mekah itu kiblat, ada Ka'bah di situ, bukan hujjah. Sebab terjadi perubahan 1924. Semua tempat suluk, semua tarekat yang ada di Jabal Abi Qubais dirombak, dihancurkan. Siapa yang menghancurkan? Wahabi Salafi. Jadi mereka memang sudah memusuhi kita dari dulu. Jadi kalau tadi cerita dari beliau, Ustaz Afrizal, ya ada yang bikin kita apa? Mungkin mengganggu beberapa masyarakat atau kelompok masyarakat. Emang itu masih biasa itu, Bu ya. Dulu di Mekah dihancurkan. Said Muhammad Alawi itu dilarang ngajar, padahal beliau, ayahnya, kakeknya turun-temurun sudah ngajar di Masjidil Haram. Jadi sudah begitu. Kita buat kajian dia enggak mau datang. Giliran masjid dia mau minta, ya enggak? Emang begitu mereka. Syekh Ismail Simabu, beliau kemudian diberi ijazah oleh Said Abdullah waktu masih hidupnya. Tapi dikasih pesan, yang diberikan ijazah secara mutlak tiga orang, Syekh Salim, Syekh Sulaiman Zuhdi, Syekh Ismail. Syekh Salim ke arah Damaskus dan
Turki. Syekh Sulaiman Zuhdi melanjutkan Jabal Abi Qubais. Syekh Ismail berdakwah di Nusantara. Maka beliau menjadi penasehat dan guru salah satu pemimpin di Bengkalis, ya. Saya ingat saya waktu itu namanya Raja Ali Haji. Makanya beliau ketika buat Gurindam 12 itu banyak pengaruh dari Syekh Ismail. Jadi ajaran Syekh Ismail itu ditulis oleh Raja Ali Haji. Saya mengira beliau itu cuma ahli tasawuf. Ternyata tidak. Beliau nulis kitab fikih untuk pemula. Karena beliau berdakwah di Nusantara, tadinya nulis pakai bahasa Arab waktu di Mekah. Ketika di Nusantara, di Sumatera, di Riau, dulu pernah di negeri Temasek, apa itu? Singapura. Beliau nulis pakai bahasa Melayu. Tulisannya, khatnya Jawi. Khat Arabnya, khat Arab Jawi. Beliau menulis satu kitab judulnya Kifayatul Ghulam. Lai sampai ke orang Simabuna. Tidak. Ya tidak sampai dah. Tidak sampai ke orang Sangkar, Pak. Tidak sampai dah. Itu kan, ambo maco. Pak, mana maco? Arab Melayu bisa kan? Bisa maco kan? Seketek. Oh, lama-lama nanti Pak Bupatinya harus buat jalan itu satu pakai Latin, satu pakai Arab Melayu. Sepakat, alhamdulillah. Salam begitu dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Bukan Arabisasi, bukan. Arab Melayu itu simbol Islamisasi. Maka simbol perlu ditampilkan, spiritnya adalah mengembangkan ajaran Ahlus Sunnah. Gitu. Ya, ajaran Ahlus Sunnah kita kembangkan di situ. Dan beliau menulis fikih Ahlus Sunnah bermazhab Syafi'i, judulnya Kifayatul Ghulam. Apa yang ajib di kitab itu? Muqaddimahnya 2 halaman atau 3 halaman membahas sifat 20 Allah wujud kidam baqa, yang kini sudah dibid'ahkan oleh kawan. Ya enggak? Masih mengaji sifat 20 orang Sangkara? Hai, serius. Sebagian kecil kata beliau. Itu harus dihidupkan lagi tuh, Buya. Ya mau berharap karena Buya dititipkan amanah oleh Allah, itu masuk ke hadis fal yughayyir biyadih. Kalau ambo lisanihnya. Ya. Kalau jamaah biqalbi. Ya. Mumpung ya. Ya. So nanti Allah tidak akan lihat banyak hal. Allah cuma lihat apa kita punya peran. Mungkin karena satu peran itu Allah maafkan semua kesalahan, bisa jadi. Sebagaimana peran seorang perempuan pelacur, pelacur Pak, hina. Tapi karena dia sayang melihat seekor anjing kehausan, dia punya peran menghilangkan haus anjing. Yang ditabrak oleh dokter yang katanya datang ke Batu Sangkar, ya. Ya. Le boleh nabrak anjing. Hah? Aduh, so anjing, Pak. Baik. Nah, itulah menyimpang lo ke jiwa. Syekh Ismail memulai dengan sifat 20. Sifat nafsiyah wujud, sifat salbiyah qidam baqa mukhalafatu lil hawadis, ya, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, sifat ma'ani lalu ma'anawiyah. Beliau mulai dan diakhiri sedikit dengan sentuhan tasawuf. Jadi jami' mani' terkumpul tapi tidak terlalu luas. Yang luas Syafi'iyah, mazhab Syafi'i. Maka beliau mengajarkan juga di situ, ya. Nawaitu usolli. Lafaz-lafaz itu diajarkan. Berzakat fitrah caranya bagaimana? Beliau mengajarkan kalau subuh itu kunut. Enggak tahu masjid ini masih kunut enggak, Pak? Serius? Enggak wajib, cuma kalau setia dengan satu silsilah mazhab supaya nyambung dengan Rasulullah, jangan separuh-separuh. Adapun doa setelah sholat itu urusan sendiri, urusan mazhab sampai dari takbir sampai ke assalamualaikum.
Setelah itu tidak ada, bebas, ya. Boleh langsung jalan, boleh duduk, boleh tidak guling-guling, boleh ya. Baik. Syekh Ismail Al-Minangkabawi ini mempunyai pengaruh, jadi bukan hanya di negeri kita di Minangkabau, tapi sampai ke Riau, sampai ke berbagai daerah. Dan beliau mempunyai perdebatan yang luar biasa, bukan kelas-kelas, kelas lokal, kelasnya dengan orang-orang internasional. Tapi yang kalau yang lokal, beliau nulis jawab-jawaban pakai bahasa Arab dengan Syekh Abdul Azim Madura, Syekh As-Sumbawi, ya. Jadi mereka itu orang tarekat, Syekh Ismail orang tarekat, beda tarekat, jadi beda faham. Ya, dari dulu itu biasa. Syekh Ismail mengajarkan bersuluk 40 hari dan ada robitoh. Nah, ini yang jadi masalah. Suluk, tahu suluk apa ya? Suluk 40 hari. Iktikaf di masjid 40 hari. Kemudian ada ajaran robitoh sebelum zikir, mengenang tata cara guru mengajarkan zikir. Ini kemudian jadi polemik. Polemik itu tidak berhenti. Kenapa tidak berhenti? Karena orangnya keburu meninggal, lalu murid-muridnya masih penasaran. Dan ini tidak berhenti sampai muncul Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau anti Rabithah. Jadi anti ajaran, satu ajaran dalam tarekat Naqsyabandi. Bukan beliau anti tarekat. Nama beliau dicatut hari ini oleh sebagian orang anti tarekat, dan beliau dicatut sebagai seorang salafi. Jadi ada orang ngirim ya, message kepada saya, Syekh Ahmad Khatib adalah salafi. Oh baik, kalau begitu mari kita bertawassul. Apa katakan gitu? Ya, apa sebab Syekh Ahmad Khatib bertawassul? Tahu tawassul pak? Ya. Ya Allah, dengan berkah Nabi Muhammad, kabulkan doa kami. Mintanya kepada ya Allah, menyebut Nabi Muhammad, karena kita umat beliau. Nah, Syekh Ahmad Khatib berbantah-bantahan dengan Syekh Muhammad Sa'ad sama Al-Minangkabawi, Mungka, seperguruan mereka. Kami usut-usutlah, kok bisa Syekh Ahmad Khatib yang juga seorang mursyid tarekat, tarekat Khalwatiyah. Apa nama tarekatnya? Khalwatiyah. Beliau orang agam Kototuo. Kototuo agam. Itu beliau mengatakan bid'ah itu berobitoh, mengingat guru sebelum zikir. Dijawab oleh Syekh Muhammad Sa'ad, bukan begitu pemahamannya. Bukan kita nyembah guru, berjawab-jawablah mereka. Kami teliti. Syekh Ahmad Khatib ternyata belajar kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi berkawan dan berguru, jadi saling belajar dengan seorang guru namanya Syekh Ahmad Khatib juga, tapi As-Sambasi, orang Sambas. Syekh Ahmad Khatib itu mengajarkan tarekat Naqsyabandi digabung dengan tarekat Qadiriyah. Maka zikirnya keras. Itulah turunnya nanti di Jawa Barat Syekh Abah Anom Suryalaya. Pernah dengar? Abah Anom terkenal enggak? Itu kalau zikir kepalanya muter la ilaha illallah gitu. Itu jalurnya. Dan mereka tidak mengajarkan Rabithah. Dulu tidak disebutkan secara zahir. Makanya Syekh Ahmad Khatib Sambah, Syekh Nawawi, Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi begitu turunnya, itu tidak mengajarkan Rabithah secara terus terang, mengingat guru sebelum zikir. Lalu kenapa Syekh Muhammad Sa'ad Mungka berpolemik dengan Syekh Ahmad Khatib, kawan plus gurunya, seperguruan tapi juga berguru? Syekh Muhammad Sa'ad itu punya silsilah yang bersambung kepada Syekh Muhammad Jamil. Syekh Muhammad Jamil berguru sama Tahir, Muhammad Tahir ke Ismail As-Simaburi. Nah, gitu. Jadi perdebatan itu bawariskan. Jadi perdebatan keagamaan itu warisan. Kini orang kemudian mengatakan tarekat tuh gilo. Itu isu yang diwariskan.
yang ngomong itu pun belum tahu hakikatnya bertarekat itu benaran gila atau enggak. Orang gila itu kan ada orang yang jatuh cinta gila, ya kan? Tadi kabar dari Buya Burhan, ada yang masuk PNS enggak lolos-lolos tuh Buya. Gila. Yang disalahnya Jokowi. Lalu salah Jokowi kan? Salah-salah itu kalau kritik-kritik salah, tapi jadi semua disalahkan ke beliau kan? Enggak adil. Ya, dilu. Berbuat adil lah itu lebih dekat kepada ketakwaan. Lucu, jadi lucu-lucu orang-orang itu. Ya. Di kampus kami ada orang masuk S2 gila. Apakah kita buat kaedah kuliah S2 gila? Mbak kira-kira. Ada orang ke kampus. Sebabnya gila, ada faktor X. Sama kejadiannya. Ketika seorang belajar ini, belajar itu, lalu kemudian mengalami kegilaan, itu biasanya ada faktor X, faktor yang di luar itu. Nah, itu terjadi, kita melihatnya. Jadi kadang-kadang lucu, Buya, Ustadz, tamatan luar negeri kadang, atau doktor kadang, kok ngomongnya begitu? Usah belajar tarekat, tergila. Syekh Ismail itu mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Jadi dulu beliau pernah pulang sejenak, lalu surau-nya dijadikan tempat suluk. Maka dulu Syekh Abdul Qadim Balubuh ya, pernah datang ngambil berkah. Beliau zikir di surau itu. Nggak tahu surau-nya masih ada nggak, surau Syekh Ismail itu. Nanti tanya ke ahlu baitnya ya, keluarganya. Ada apa? Atau jangan-jangan keturunannya masih ada. Kalau masih ada itu bisa diulang ceritanya. Silakan nanti dari pemerintah membuat mengumpulkan orang-orang pintar, kan ada IAIN. Cari orang berbakat yang idealis, jangan yang fulusis ya. Yang idealis itu biasanya mahasiswa. Mahasiswa itu idealis, dia mau jalan nyari karena belum kenal-kenal amat sama duit. Belum kenal sama fulus. Kalau udah kenal fulus, ada fulus, penelitian selesai. Kalau tidak, mampus. Ah, Bapak Ibu Saudara yang makan Allah. Jadi Syekh Ismail itu guru suluk, Pak. Guru tarekat. Cuma mungkin karena beliau ambo curiga. Apa curiga ambo? Kurang disambut di kampungnya. Mengalai Syekh Ismail, Ismail Syekh dari Malo Pak jatuh. Dulu guliang-guliang di tengah sawah. Kini jadi guru loh. Kurang apresiasi. Dan memang begitu, Imam Suyuti mengatakan, orang yang mengenal engkau di masa kecil akan sulit menghargaimu setelah kamu dewasa. Contohnya, lah jadi orang loh kini. Dulu Jawa tuh. Nah, ya kan? Ya. Itu sering sampai kini. Kecuali orang-orang yang aqil dan aqluhu maftuh, akalnya terbuka, ya. Maka kalau ingin mengembalikan kejayaan itu kembali, hidupkan ilmu beliau. Karena di Mekah sekarang itu ilmu beliau sudah hilang. Di Mekah kan sudah takmirnya Masjidil Haram itu sudah anti tasawuf, Pak. Mengatakan sesat kalau belajar sifat 20, takmir yang sekarang. Ya. Tidak usah bermazhab. Begitu sekarang. Maka ilmunya sudah nyebar. Jadi mohon maaf, ilmu syariat zahir dan batin itu sudah nyebar di luar Masjidil Haram. Dulu diajarkan di Masjidil Haram, di depan Masjidil Haram. Tapi sekarang sudah enggak. Kami kan pernah bercerita tentang Syekh Abdurrahman Kumango. Itu ngambil sanad dalail kitab salawat dan tarekat samaniyah Qadiriyah Khalwatiyah kepada Syekh Ahmad Amin Ridwan Al-Madani, salah satu pengajar di Masjidil Haram. Said Ahmad Amin itu yang seperguruan dengan Syekh Abdurrahman Kumango itu, Syekh Khatib Ali Solo yang buat madrasah di Padang. Pernah dengar Syekh Khatib Ali? Masyhur itu, Pak. Beliau pun ikut mengkritisi Syekh Ahmad Khatib, padahal itu gurunya, guru dan sahabat. Masalah Robithah tadi, masalah bersuluh.
usud punya usud, Syekh Khatib Ali ternyata seorang mursyid tarekat. Jadi beliau faham persoalan. Tapi Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi pun juga mursyid, cuma beda definisi. Menurut beliau, Rabithah itu mengenang guru, menyembah guru, kira-kira begitu, mengkultuskan guru. Tapi ternyata maksud orang-orang Naqsyabandiyah tidak begitu. Jadi itu kemudian dikonfirmasi. Yang sezaman dengan itu Syekh Muhammad Jamil Jauh. Itu daerah Jauh. Itu masih tanah datar. Ya? Nah, Syekh Muhammad Jamil Jauh itu murid Syekh Ahmad Khatib, tapi dalam beberapa hal berbeda. Syekh Jamil Jauh itu nulis banyak kitab dalam bahasa Arab. Di mana ditulis? Di Madrasah Tarbiyah Islamiyah beliau. Masih ada enggak Tarbiyah Islamiyah di masih ya? Nah, semoga itu dirawat, Mak. Karena itulah yang menyelamatkan Ahlus Sunnah di negeri kita. Syekh Jamil Jauh punya murid Syekh Zakaria Labai Sati Malalo. Malalo masuk ke tanah datar, Masya Allah. Berarti tanah datar itu memang enggak datar, Pak. Banyak ya, berliku-liku ilmunya. Ya. Berarti tanah datar itu memang lumbung ulama. Khazanah keilmuan Islam banyak dari sini. Kalau ke atas, kita melihat bahwa kerajaan-kerajaan tua pun di sini ya. Ada kubur Rajo. Cuma apa? Bisa nggak baca tulisan itu? Nggak bisa kan? Itu tulisannya tulisan bahasa Sanskerta, tulisannya Pallawa. Pallawa itu salah satu khot. Khot itu apa ya? Penulisan aksara yang berasal dari kerajaan Pallawa India. Tapi bahasanya bahasa Melayu. Aku pernah membaca dulu waktu masih awal-awal belajar Sanskerta. Kalau kini diulang lihat mungkin lupa. Agamanya Buddha, ya, kubur Rajo itu. Sebelum Islam masuk itu. Nah, mulai kemudian cahaya Islam itu dicurigai mulai masuk itu ketika Pegaruyung itulah, Pak. Ya, mungkin setelahnya dan ditandai dengan perubahan gelar raja jadi sultan. Itu sudah oke itu. Jadi negeri wilayah sini memang punya kisah lah ke sana ya. Nah, biasanya kita tidak akan tersentuh kalau tidak kenal masa lalu. Makanya benarlah Soekarno mengajarkan kalau engkau kenal masa lalumu, engkau akan bangkit. Ya. Jadi tolong kemudian ada muatan lokal khusus kajian tokoh-tokoh ulama tanah datar. Atau kemudian kerajaan-kerajaan lama di tanah datar. Itu jadikan muatan lokal dan harus tim ahli, Pak, yang nulis. Gak mesti dari IAIN, bisa dari luar. Mumpung Pak masih menjabat, masih ada yadun, kekuatan, siapa tahu nanti menjadi apa istilahnya, athar ya, pengaruh kepada anak-anak kita, cucu kita nanti ya. Amin ya rabbal alamin, kita aminkan ya malam kini insyaallah. Allah masuk Pak Isya dah ya, sholat dulu Pak ya. Nah, setelah ini nanti kita bahas tasawuf apa yang diajarkan oleh Syekh Ismail Al-Minangkabawi ya, insyaallah. Kalau sempat, tasawuf apa yang diajarkan Syekh Abdurrahman Kumango, insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.